Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai. Wa adinal batila batila warzuqna husnajtinabi. Para jamaah, bapak ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita diparingi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, ridho yang kita lakukan, dan terus memberikan rahmat hidayahnya buat kita sekalian. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, ini masih lanjutan dari kajian tentang akad tidak tunai. Yang ini yang ada gadainya. Yang lalu kita sudah bahas tentang akad tidak tunai itu disyariatkan untuk dicatat. Kemudian ada saksi. Yang ini kita lanjutkan dengan akad tidak tunai yang ada gadainya. Kita bertolak dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu bermuamalah secara tidak tunai di perjalanan, ala safarin, pas sedang dalam perjalanan, walam tajitu katiban, lalu kamu tidak mendapatkan juru tulis, tidak mendapatkan notaris. Ini kalau zaman dulu perjalanan itu ya menempuh padang pasir, dan masyarakat Arab zaman itu jumlah orang yang bisa menulis itu sedikit, bahkan yang nulis Quran itu jumlahnya tidak banyak. Farihanum maqbudho, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang, itu yang sudah melakukan kewajibannya untuk menyerahkan barang atau menyerahkan uang. Fa in amina ba'dukum ba'dan, tetapi jika sebagian kamu, yakni yang berpiutang, yang sudah melaksanakan kewajibannya secara tunai, kalau barang-barangnya sudah diserahkan, kalau uang-uangnya sudah diserahkan kepada yang lain, kepada sebagian yang lain, yakni kepada yang berutang. Kalau sebagian kamu percaya kepada sebagian yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah yang mendapat kepercayaan itu,
Yang mendapatkan amanah itu hendaklah dia melaksanakan amanahnya. Artinya sudah dipercaya, tidak ditulis, sudah saling percaya, maka yang ngutang, yang belum bayar, kan tinggal dia itu yang masih punya kewajiban. Hendaklah dia melaksanakan amanah itu. Artinya dia nanti nawa itu untuk sungguh-sungguh menepati kewajibannya untuk membayar atau menyerahkan barang sesuai dengan yang diakadkan. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan harta itu banyak pesan-pesan agar kita takut kepada Allah. Nah, ini yang disebut farihanu maqbudo, ada barang yang dipegang, barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang, itu dalam bahasa Arab rihanu itu rohan. Rohan kita menyebutnya gadai. Baik, rincian penjelasannya. Nomor satu, gadai atau rohan itu ialah menjadikan barang yang bernilai harta. Jadi ja'lu 'ainin laha qimatun, menjadikan barang yang memiliki nilai, laha qimatun maliyatun fi nadhar syar'i, punya apa nilai harta dalam pandangan syariat. Sebagai jaminan utang, wasiqatan bidaini, barang itu namanya marhun, pekerjaannya namanya rohan, barang yang dijadikan jaminan itu namanya marhun. Dari segi yang sekiranya mungkin mengambil pelunasan utang itu atau sebagiannya dari barang gadai atau marhun tersebut. Bihaitsu yumkinu akhdu dzalikat daini au akhdu ba'dihi min dzalikal 'ain. Itu namanya gadai. Tapi kalau enggak, ya bukan gadai. Ada yang diserahkan, tapi yang diserahkan itu cuma bukti pembelian strum bensin. Nah, bensin itu kan apa, ada di dalam tangki sepeda motor. Sepeda motornya dipakai, ya bensinnya habis. Tapi kalau bensin dalam tangki, dalam drum, nah itu yang diserahkan, itu oke. Itu gadai. Dengan demikian, tujuan gadai itu adalah terrealisasinya pelunasan utang dari harga jual barang gadai. Ya, wal hadfu al maqsudu minar rahni huwa al husulu ala dain min thamanil marhun. Terrealisasinya pembayaran utang dari harga jual barang yang dijadikan jaminan. Kita tahu ini, bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya di pegadaian, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kadang menerima
jaminan. Saya dulu pernah, kakak saya orang utang, lalu ketika itu masih gaya-gayanya orang punya radio tip, zaman tahun-tahun 70-an itu kan tip recorder itu kan barang mewah. Nah itu dijadikan jaminan. Nomor 2, penerima gadai itu namanya murtahin. Yang menerima gadai, yang mengutangi, yang kemudian menerima barang jaminan, itu berhak menahan barang gadai atau menahan marhun sampai penggadai atau rohin melunasi utangnya. Utang itu tidak harus dilunasi dari barang gadai itu. Nah, ini kan jaminan. Tidak harus dari situ. Ada sebuah hadis dari Siti Aisyah di dalam Sahih Muslim, hadis ke 4198. Rasulullah, kata Siti Aisyah, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin tu'aman binasi'atin. Rasulullah pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi, so'an apa? Binasi'atin, itu dengan apa, bayar tunda. Ya, bahasa kita, karena kita kan ngutang beras, ya. Bayarnya belakang hari. Jadi beliau itu, Kanjeng Nabi itu, pimpinan terbesar kaum muslimin itu pernah ngutang, ngutangnya juga sama orang Yahudi. Ya biasa, urusan muamalah itu bisa dengan siapa saja. Fa'atahu dir'an lahu rohnan. Lalu Kanjeng Nabi menyerahkan baju besinya itu sebagai jaminan. Nah, ini bisa dibayangkan ini. Berarti beliau keadaannya sedemikian rupa, mungkin kita belum pernah ini. Kita belum pernah ngutang beras, lalu apa, jas kita, kita gak punya baju besi. Baju besi ini anu, baju untuk perang. Itu dijadikan jaminan, diserahkan ke Yahudi. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, dir'uhu marhunatun, baju besinya itu dalam keadaan dijadikan barang jaminan, dalam keadaan dijadikan gadai, ya, barang jaminan. Inda Yahudiin, ya, pada orang Yahudi tadi itu, bithalathina so'an, yang beliau utang itu adalah 30 so'. 30 so' itu kalau di kita 3 sa'. Satu sok itu 2,5 kilo, kalau 30 berarti 75 kilo. Di kita ada sak-sakan beras itu 25 kiloan, itu 3 sak. Min syairin, bukan 3 sak beras, tapi 3 sak gandum. Li ahlihi, itu untuk keperluan keluarganya. Jadi gandum itu beliau ngutang, jadikan baju besi itu
gandum itu untuk kepentingan keluarga. Mungkin kita, iya, tidak pernah lah kita sampai begitu itu. Tapi itu pun Kanjeng Nabi itu kalau sudah urusan yang berkenaan dengan ibadah sosial, nah, itu ini yang mungkin kita juga tidak pernah. Kalau sudah ibadah sosial, beliau itu seperti orang yang tidak kekurangan. Kurban aja, beliau kurban dua, satunya itu atas nama umatnya yang tidak berkurban. Kalau kita kan masih wingi sopo, oh, atas nama bapak, sinta iki sopo, atas nama ibu ya, terus digilir di keluarga kita. Nabi umatnya yang belum berkurban, beliau kurban satu ekor apa namanya? Kambing. Kambing. Jadi berhak menahan. Sampai beliau wafat, baju besi itu masih di Yahudi itu. Yang ketiga, barang gadai atau marhun itu tetap menjadi milik penggadai. Yang nomor tiga ini penting untuk di apa, untuk kita perhatikan. Barang gadai itu tetap menjadi milik penggadai, menjadi milik rohin. Karena itu milik penggadai, maka manfaat atau tambahan yang terjadi pada barang itu jadi milik rohin, miliknya yang punya barang. Kan boleh jadi ada orang menjadikan sapi itu sebagai barang jaminan. Terus kalau sapinya mana, itu jangan dianggap punyanya yang ngutangi, itu tetap punyanya yang punya induk sapi. Tetapi juga resiko atau kerusakan biaya pemeliharaan barang gadai itu menjadi tanggung jawab yang punya barang. Yang punya barang boleh ditahan di situ, tapi apa yang bertambah dari barang itu tetap punyanya yang ngutang. Kalau ada sesuatu yang berkenaan dengan barang gadai itu yang harus ditanggung, itu tanggungan yang punya barang, tanggungan yang utang. Misalnya sapinya terus sakit, perlu apa namanya divaksin. Ya, sapinya kena COVID, ya, perlu divaksin. Itu ada biaya, itu bukan biaya yang, sebab nanti kalau enggak sapinya sakit, terus misalnya sapinya mati, loh, barang gadainya nggak ada, ya, jaminan menjadi hilang. Nabi menyatakan la yulaku ar-rahnu min sahibihi. Barang gadai itu tidak boleh dikunci dari pemiliknya. Alladzi rahanahu, pemilik yang telah menjadikannya sebagai jaminan. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu, adalah milik dia, milik yang punya barang itu kalau ada sesuatu yang bertambah. Wa alaihi ghurmuhu, dan menjadi tanggungan yang punya barang kalau ada resiko perawatan atau kerusakan, itu tanggung jawab yang punya barang. Jadi itu tidak menghilangkan milik, tidak menghilangkan milik.
Karena itu nyambung dengan yang berempat. Penerima gadai atau murtahid tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Ini di masyarakat masih banyak. Barang gadai dianggap seperti miliknya sendiri. Saya masih ingat dulu saya masih kecil, mungkin masih sekolah itu antara ya kelas 2, kelas 3. Ayah saya itu menerima gadai, bentuknya sawah. Nah, sawah itu diserahkan terus digarap oleh ayah saya kecil. Wah, ini keliru ini. Ya, keliru. Itu kan sama saja dengan ngutangi tapi kemudian dapat hasil. Karena tanahnya terus dikuasai ayah saya. Mungkin ada 4 tahunan saya masih ikut turun juga, apa namanya, kalau ada apa menyiangi rumput saya ikut turun, masih kecil dulu, masih SD. Ternyata itu nggak boleh. Ya kembali ke semula bahwa orang ngutangi itu ibadah sosial, bukan ibadah untuk cari untung. Kalau mau cari untung, ya berkongsi. Berkongsi, bekerja sama, aku biayanya, kamu yang. Tapi kalau ngutangi, itu bukan wilayah komersial. Jadi harus jelas bedanya. Mana kanan, mana kiri. Kalau kanan itu kebajikan, kiri itu laba. Nah, posisi utang itu kebajikan, bukan hanya utang uang. Jadi bisa orang beli barang tapi bayarnya di belakang, atau boleh jadi orang bayar di depan barangnya di belakang. Jadi nggak bisa yang sudah bayar di depan, aku jalu embo, aku bayar DC. Nggak, jangan, itu namanya namanya minta kelebihan. Kalau dulu mau belinya 100 kilo dikirim bulan depan, jangan bulan depan terus minta embo, tambah dong 5 kilo, akulah bayar DC. Itu namanya, yang terkenal itu namanya riba. Jadi tidak boleh, kecuali seizin penggadai dengan catatan pemanfaatannya tidak mengurangi nilai barang gadai dan nilai pemanfaatan tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi biaya pemeliharaan barang gadai. Ini kalau barang gadai itu butuh pemeliharaan. Dalam sebuah hadis dinyatakan adz-dzahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Punggung, ya, punggung unta, punggung himar, ya, kalau dia dijadikan barang jaminan itu, maka yang menunggangi itu menanggung biaya pemeliharaannya. Kuda misalnya, berikan jaminan. Kuda kan butuh makan, butuh minum, butuh apa, kandang. Ini kan semua berbiaya. Tapi kuda ini dipakai oleh orang yang oleh orang yang
ngutangi, dipakai, ditunggangi, atau dipakai narik dokar. Nah itu biaya biaya perawatannya itu menjadi tanggung jawab dia. Kalau lebih, itu berikan lebihnya ke yang punya kuda. Tidak berhak ambil lebih. Karena biaya perawatan itu adalah tanggungan yang punya barang. Loh ini dia pakai. Punya dokar nganggur, gak ada kudanya, oh dia pakai. Dipakai untuk ngangkut orang dari kampung ke pasar, pulang pergi. Nah itu untungnya, untungnya, kelebihannya. Itu berikan ke, setelah dipakai untuk biaya perawatan, untuk bayari kusirnya, itu udah lebihnya untuk yang punya kuda. Karena kuda itu milik penggadai. Walabanud dari yusrobu binafakotihi. Susu perah. Itu yang kalau diminum. Nah, itu yang minum itu wajib menanggung biaya hewannya. Oh, kalau tidak seimbang, ya kurangnya nanti dibebankan ke yang punya binatang yang menggadaikan. Wa 'ala alladhi yurkabu wa yashrabu an-nafaq. Orang yang menunggangi, orang yang minum susunya, dia harus menanggung biaya perawatannya. Jadi kalau tidak ditunggangi, tidak diperoleh susunya, ya biaya perawatan tanggungan yang punya barang. Bab andai kata binatang itu di tempat dia, ya tetap ada biaya perawatan untuk makan, untuk minum, untuk biaya selisih kandangnya, itu tanggungan dia. Jadi tetap proporsional. Ini benar-benar hanya jaminan utang. Nomor 5. Nilai biaya pemeliharaan barang, barang gadai, adalah normal. Nilainya itu normal sesuai harga pasar. Tidak boleh dikaitkan dengan nilai utang. Ini yang rawan ini. Nomor 5 ini rawan. Jadi kalau kembali, utang itu bukan untuk ngutangi, itu bukan untuk mencari untung. Ngutangi itu ibadah sosial. Yang Nabi bilang, ma min muslimin yukridu musliman marrotaini illa kana kasodakotiha marrotan. Itu kata Nabi. Tidaklah orang Islam yang mengutangi orang Islam yang lain dua kali, kecuali bagi dia mengutangi dua kali itu sama dengan sedekah satu kali. Mengutangi 2 juta dua kali sama dengan sedekah 2 juta. Cuma kadang-kadang kan orang mikir keuntungan duniawinya, lupa bahwa orang yang nolong orang lain itu ditolong oleh Allah. Karena tidak kelihatan kalau tidak terima untung. Tapi untuk orang-orang yang menerapkan ini, yang menerapkan suka bantu orang, nggak ada orang yang bilang gara-gara biasa bantu orang kemudian dirinya menjadi sulit. Aksiomanya itu jelas. Wallahu fi auni al-'abdi maka madamal 'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba kalau dia menolong saudaranya. Jelas aksiomanya itu. Siapa menutup aib seseorang, aib dia akan ditutup. Jadi Allah itu syakir, alim. Allah itu syakirun itu berterima kasih. Apa walaupun yang ditolong tidak berterima kasih, yang menciptakan hamba yang ditolong itu yang berterima kasih.
Itu kan hamba Allah yang diciptakan itu. Oh, hambaku ada kesulitan, ditolong oleh hambaku yang lain. Aku matur nuwun. Matur nuwunnya Allah itu ya tentunya adalah dengan kemudahan yang sama. Kalau dia nutup, dia ditutupi juga. Siapa yang tidak punya aib? Enggak ada. Semua anak turunan Adam itu tanami khotoun, pembuat dosa. Mau kiai, mau ustadz, mau profesor, mau doktor, itu sama anak keturunan Adam. Kata Nabi khotoun, pembuat dosa. Karena dalam dirinya sudah ada nafsu, di luar ada setan, ada kepentingan. Ya, namanya orang, ya ada orang yang kemudian tidak dosa. Nabi Adam aja dulu yang pertama kali itu bisa digelincirkan oleh iblis. Nabi, apalagi ustaz. Di makanya fala tuzakku anfusakum, kalian jangan menganggap diri kalian suci. Allah itu yang lebih tahu. Jadi Allah a'lamu biman ittaqwa, Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kalau ada orang salah, yang pertama kali saya juga bisa berbuat salah seperti itu. Mudah-mudahan perbuatan salah ini membuat dia lebih kuat berikutnya untuk tidak mengulangi lagi. Jangan kemudian tebar-tebarkan. Kita aja bersyukur oleh Allah masih dilindungi untuk mampu tidak berbuat salah. Jadi ngutangi itu, baik ngutangi barang maupun ngutangi uang, itu sama dengan setengah sedekah. Sudah jangan berharap masih cari untung lagi. Itu Allah akan buka keuntungan itu lewat jalur yang lain. Asalkan kita mau bersabar, karena kadang-kadang orang tidak bersabar. Ini yang rawan ini. Ini yang rawan. Makanya kalau dalam pikiran saya, orang berusaha lewat jalur ngutangi itu rawan. Walaupun namanya pegadaian. Sebab di tempat yang lain, yang sudah memang ada untungnya, itu barang jaminan itu gak ada biayanya. Misalnya panjenengan, anggaplah ngutang riba lah sudah, ngutang riba. Terus ada jaminan bentuknya sertifikat tanah ditahan oleh bank, bahkan ditambah dengan perjanjian kalau nanti ini bank punya kekuasaan, punya kuasa untuk menjual. Itu gak ada biayanya. Ada biayanya. Ya, yang dia bayar adalah bunga. Tapi ini gak ada biaya. Tapi kalau sudah ada usaha, gadai, utangnya gak ada apa-apa. Ya kalau 100 ya balik 100. Tapi jaminannya lalu ada biaya. Ya ada masalah kalau itu tadi sesuai harga pasar. Misalnya barang jaminannya itu hewan, ya tentulah hewan itu butuh biaya. Tapi kalau BPKB ada enggak, misalnya tangga saya, Pak saya nitip BPKB Pak, iya tapi satu hari 1000, kan gak ono kan, kan gak lumrah kan ya. Tapi ini BPKB atau sertifikat, lalu per bulannya biaya pemeliharannya sekian. Oh misalnya iyalah, misalnya ini ada yang jaga, ya biasanya berapa? Kalau di lembaga keuangan itu namanya safe deposit box, ada kotak yang disewakan, kuncinya double, satu dipegang yang punya kotak, yang satu dipegang oleh yang punya barang. Sewa untuk naruh apa? Untuk naruh misalnya perhiasan, sewa kotanya berapa satu bulan? Nah kalau itu ya itu memang dia pemeliharaan.
Kalau kotanya kecil, beda dengan kotanya yang besar. Sama juga, apakah yang ditaruh di situ cuma sertifikat satu atau sertifikat 100 apa? Satu bendel taruh di situ, harga sewanya sama. Yang sama. Memang kota itu satu bulan sekian. Tidak ada yang bisa buka, karena yang bisa buka kalau berdua. Jadi aman. Safe deposit box. Nah, kadang di model-model usaha gadai itu sewanya sama-sama sertifikat, sewanya beda. Saya punya sertifikat misalnya tanah harganya 700 juta. Terus saya ngutang 100 juta. Ini jaminan 700. Kan pasti bisa dibayar yang 100 itu. Terus orang lain punya tanah yang sama dengan sertifikat yang sama tapi ngutang 300 juta. Sama ini barang jaminannya, wong tanahnya jejer. Tanahnya jejer, harganya sama. Tapi yang 300 juta lalu biaya pemeliharaan menjaga sertifikatnya naik 3 kali lipat. Loh, ini bukan biaya pemeliharaan, itu bunga. Kalau sudah ikut utang mubiro, itu sudah ikut. Ini yang sangat rawan di sini, ya, sangat rawan. Coba perhatikan, barangkali ada yang pernah berhubungan dengan usaha-usaha gadai, ya. Itu rawan. Jadi hati-hati, walaupun namanya gadai syariah, perhatikan ininya, ini syariah temenan, nantawa syariah capnya aja. Kalau syariah capnya aja ya, sesungguhnya itu hanya dibungkus, ya. Isinya ya bodo ae, casingnya aja yang beda. Jadi itu yang rawan, ya. Jadi, ini syariah Ustaz, iya syariah namanya, pas syariah sak jeruannya. Yang keenam, penjualan barang gadai dilakukan apabila penggadai tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Yuba'ul marhunu idalam yufir rahinu al-madinu bid-daini inda hululi ajalid dain. Ya, memang itu kan jaga-jaga kalau tidak bisa melunasi, ini jaminan bahwa saya bisa melunasi. Karena itu nomor 7, hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi hutang, melunasi tunggakan biaya pemeliharaan kalau ada biayanya, dan biaya penjualan. Nah, penjualan kan ada biaya, orang butuh materai, butuh notaris, butuh apa, itu biaya-biaya itu dibebankan pada yang punya barang. Nah, kalau ada kelebihannya, nomor 8, ada kelebihannya, maka kelebihannya itu milik yang penggadai. Tapi kalau tidak cukup melunasi utangnya, dulu sekian harganya, terus karena ada COVID, turun harga tanah. Ternyata tidak cukup, yang kekurangan utang ya tetap menjadi tanggungan. Jadi gadai itu sesungguhnya hanya jaminan, ya, jaminan. Yang ngutangi tetap harus berperilaku seperti ngutangi biasa, dan itu tidak harus tadi itu. Fa in amina ba'dukum ba'd, dan kalau kamu saling percaya, ya yang dipercaya ini aja jaga diri, jangan sembrono, nggak ada jaminan, nggak ada apa, ya wes tak kemplang. Nah, itu nanti ujungnya di akhirat. Dunyonya kayaknya aman, akhirat tidak ada yang aman. Jadi itu para jamaah sekalian,
8 item tentang gadai. Ini kita perlu pahami supaya kesolehan kita itu tidak hanya di sisi ritual, puasa dan lain-lain, cuma juga dalam mencari rezeki Allah ini, ikhtiarkan supaya kita menempuh jalan yang baik.